Saat ini saya berada di sekitaran Istana Merdeka Jakarta. Terlihat di belakang saya, aparat kepolisian sedang bertugas untuk menjaga keamanan di sekitaran Istana Merdeka. Dalam pantauan kami, beberapa massa sudah berdatangan ke Istana Merdeka. Kondisi arus lintas saat ini masih terpantau kondusif, dikarenakan kepolisian sudah mengalihkan arus lalu lintas ke beberapa titik. Arus lalu lintas di Jalan Surya Pranoto dan Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat terpantau lancar. Ini dikarenakan adanya penutupan jalan di beberapa titik, yaitu di Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Medan Merdeka Timur. Para pengguna jalan dialihkan ke Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Abdul Muiz, dan Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat. Petugas kepolisian yang ada di lokasi membantu masyarakat dalam pengalihan arus. Pengalihan arus ini untuk memberikan akses kepada massa yang sedang melaksanakan aksi penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dari Jakarta, Yuniar dan Sidik, Tribrata TV. Salam Tribrata.